Halo semua, kembali lagi bersama saya Tevin. Hari ini kita akan memasak yang sesuai dengan kostum saya hari ini, itu masakan Jepang. Masakan Jepangnya adalah sukiyaki. Nah, di sini bahan-bahannya. Ya, di sini yang pertama ada mirin, sedikit kecap asin. Nah, ini kita campur dulu buat bumbu sukiyakinya. Kita pakai 30 ml aja. Untuk keduanya kita pakai 30 ml. Kecap asinnya. Udah jadi seperti ini, kita lanjut bahan yang lain. Di sini ada minyak. Terus di sini ada shirataki basah. Ini ada kaldu ayam. Ini ada bawang bombay. Ada jamur champignon. Ada jamur shiitake. Ada sawi putih, ada daun bawang, ini ada daging sukiyakinya, ini ada tahu putih, ini ada gula, terus di sini isinya garam, merica, sama penyedap rasa. Ya, sebelum kita mulai masak semua bahan-bahannya, kita pakai hand sanitizer dulu. Lalu kita pakai masker. Nah, ini kita yang pertama motong bawang bombaynya dulu. Kita potongnya panjang-panjang aja. Ini kita bawang bombaynya cuma pakai setengah aja. Kalau seperti ini, lalu kita motong jamur champignonnya. Kita pakai 6 aja atau kita slice biasa aja. Kalau udah potong ini semua, sekarang kita yang terakhir potong dagingnya. Ini kita bagi dua aja. Ini dagingnya kira-kira kita pakai 150 gram aja. Nah, udah seperti ini, sekarang kita akan lanjut untuk menumis bahan-bahannya. Yang pertama, kita masukin minyaknya dulu. Minyaknya secukupnya aja. Kita masukin bawang bombaynya. Kalau udah setengah matang seperti ini, lalu kita masukin daging yang tadi sudah dipotong-potong. Ini juga dagingnya agak setengah matang aja, soalnya nanti akan kita masukkan ke dalam microwave. Nah, udah seperti ini aja. Lalu kita matiin. Ya, ini tadi habis kita selesai numis, sekarang kita nyiapin bahan-bahan yang lain. Pertama, kita motong tahunya dulu. Kita tahu cuma pakai setengah aja. Ini kita potong kotak-kotak aja.
Nah, kita potong kotak-kotak. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan motong daun bawah. Kita pakai yang belakangnya aja. Gitu aja. Lalu yang terakhir kita potong sawi putihnya. Pakai 3 lembar aja. Nah, seperti ini aja. Sekarang kita masukin ke tempatnya sini untuk semua bahan-bahan yang tadi. Yang pertama kita masukin sawi. Kita taruh tahunya. Nah, tahunya kita pakai segini aja. Lalu kita masukin jamur champignon-nya. Terus yang terakhir kita pakai shirataki. Taruh di tengah. Lalu kita pakai jamur shirakenya. Taruh di sini aja. Ini kita pakai 2 jamurnya, jamur shiitake-nya. Lalu yang terakhir daun bawang. Terus ini yang tadi udah kita tumis, kita masukin juga ke sini semua. Lalu bawang bombaynya. Ya, ini semua dari dalam sini kan tadi. Sekarang kita masukin kaldu. Tapi sebelum itu kita campur pakai seasoningnya tadi. Pertama kita tambahin gula secukupnya aja. Di sini kita tambahin penyedapnya. Cukupnya juga. Belum merica. Yang terakhir garam. Kita aduk-aduk dikit. Lalu kita siram aja di atasnya langsung. Lalu kita masukin tadi campuran mirin dengan kecap asinnya. Langsung kita masukin semua juga. Terakhir kita tambahin sedikit bawang daun lagi. Lalu kita taburi di atasnya. Nah, udah seperti ini, sekarang kita tutup. Lalu kita masukkan ke microwave. Ya, di sini kita pakai panasnya yang high. Terus waktunya kita atur di 20 aja, 20 menit. Nah, ini kita tunggu aja. 20 minutes later. Ya, ini sekarang kan udah 20 menit. Kita cek dulu sukiyakinya dalam microwave.
kita cek. Sudah matang. Ya, ini dia sukiyaki ala Tevin. Kita makannya pas lagi ini masih panas-panas, itu lebih enak dan juga cocok ditambahin dengan nasi. Tunggu video saya selanjutnya. Saya Tevin. Dadah.